Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan daya, kekuatan untuk melakukan usaha. Selawat dan salam juga senantiasa selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kita kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, waktu demi waktu terus berubah. Pertama kali Bapak datang ke sekolah ini tidak ada guru kesenian. Saya yang melatih para siswa untuk paduan suara, padahal saya tidak punya dasar. Saya juga mengatur jadi MC, melatih siswa jadi MC, juga jadi ketua perpisahan. Repot sekali, tidak tertangannya. Dan apresiasi dari penonton pun jauh berbeda, karena STM pada waktu itu kurang identik dengan sentuhan seni. Sehingga setiap tampil, setelah acara pokok, apa namanya, upacara adat, semuanya bubar. Anak-anak yang tampil tidak ada yang nonton tanpa penghargaan. Akhirnya kecewa dan ugal-ugalan. Repot sekali rasanya. Alhamdulillah dari waktu ke waktu berubah. STM yang identik dengan kekakuan, kaku, kering dari sentuhan seni sekarang berubah. Dengan sentuhan seni, itu hati jadi lembut, punya rasa estetika. Saya bahagia sekali, perjuangan saduga itu berat sekali. Berat. Mulai tahun berapa, mungkin 6 tahun yang lalu, berdiri saduga, responnya kurang. Karena anak-anak SMK itu, STM terutama, identik dengan teknik, mesin, agak kurang sentuhan seninya. Tapi hari demi hari mulai tersentuh kehadiran guru kesenian dan lain-lain. Dan ternyata tumbuh kesenian. Seni itu apa? Anugerah ya. Tetapi saya harus sampaikan bahwa seni itu identik dengan estetika. Apa itu estetika? Estetika adalah keindahan. Tetapi jangan lupa juga, estetika jangan keluar dari etika. Anda harus tahu apa itu etika. Etika itu adalah nilai-nilai kepatutan atau kepantasan yang berlaku di lingkungan komunitas itu saja. Etika guru, etika tentara, etika apa namanya jabatan, hanya di komunitas itu saja. Satu etika di satu komunitas berbeda dengan etika yang lain. Maka ada yang lebih luas lagi, yaitu norma. Ya, ingat, ada etika, ada norma. Norma, ada norma budaya, ada norma hukum. Norma budaya adalah nilai-nilai kepantasan atau kepatutan yang berlaku di komunitas suatu wilayah dengan budaya tertentu. Berbeda satu budaya dengan budaya yang lain. Maaf, dalam seni murni misalnya, kalau bisa di barat, di Prancis, orang telanjang cukup dicat warna silver lalu berbaris menari, bagi mereka baik-baik saja. Karena norma budayanya seperti begitu, tapi coba Anda terapkan di sini. Nggak bisa. Jadi selain etika, ada norma, juga ada yang lebih tinggi lagi, yaitu norma susila. Jangan lupa, ada kecenderungan, saya juga suka seni, suka nyanyi, main gitar, dulu pencaksilat dan lain-lain. Saya suka. Joget biasa juga, saya pelajari. Banyak sekali godaan. Godaannya banyak sekali di dunia seni. Karena tuntutannya adalah popularitas. Popularitas itu adalah godaan. Jangan lupa Anda pegang satu prinsip. Tetap
norma susila, norma budaya, dan norma agama. Ini wajib saya sampaikan. Kesalahannya terserah kalian. Karena kalau saya tidak menyampaikan, nanti saya berdesak ya. Ukurannya tergantung ukuran keyakinannya masing-masing. Di Prancis, orang telanjang berkonvoi. Judulnya bagus. Demi lingkungan hidup, protes. Bagus sekali. Bagi mereka baik-baik saja, kita tidak bisa. Mungkin sejak Leonardo da Vinci, orang melukis telanjang. Orang melihatnya estetika, keindahannya saja. Ya. Mereka berpikir bahwa seni itu lepas dari norma. Tidak. Ya. Sekali lagi, masih banyak hal-hal seni yang tidak harus lepas dan keluar dari norma. Lagi, popularitas adalah godaan. Seseorang sudah mati popularitasnya, maka mereka akan berusaha menjaga agar tetap populer, namun seringkali dengan cara yang tidak patut. Oke, di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Bunga pun harumnya sebentar. Jangan paksakan dunia yang sudah mekar mau layu terus ditempel lagi. Kau busuk terlambat. Ya. Jadi sadari bahwa Allah itu cipta keindahan dan Allah juga maha indah. Ya. Keindahan kita, keindahan yang kita tampilkan juga jangan lepas dari etika, dari norma hukum, norma adat, budaya. Jangan dipikir semua budaya itu baik. Budaya baik di suatu tempat belum tentu sama dengan budaya yang lain. Di Jepang orang ciuman gak apa-apa di sini. Tetapi kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi nilai. Apabila suatu wilayah dengan secara acak melakukan pelanggaran yang bersama-sama, pelanggaran sosial atau budaya, maka lama-lama dianggap sebuah kebenaran. Ingat. Sekali lagi, suatu ketidakpatutan yang dilakukan secara random, di mana saja, kapan saja, kadang-kadang bersamaan, maka awalnya orang akan mencibir. Kamu lihat misalnya di pengkolan, karena alasan seni ada seorang berjalan dengan bikini. Pertama Anda melihat analisi. Lama-lama semakin banyak karena terjadi di mana-mana menjadi hal biasa. Sesuatu yang jadi biasa dianggap kebenaran. Hari ini kita akan tunjukkan bisa. Saya sangat apresiasi. Diharapkan dengan adanya sentuhan seni, tidak lagi berkesan bahwa SMK itu kasar. Keras tidak apa-apa, tapi kasar jangan. Ugal-ugalan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sentuhan seni ini menjadi kata bahasa Sundanya jadi modis, seger kamonesa. Terima kasih kepada Bapak Dik dan Bapak Guru Seni, Bapak Ibu Seni yang lainnya yang telah membimbing anak-anaknya lebih kreatif lagi. Hidup tanpa seni itu hampa. Bagi di hutan tak ada burung, tak ada jangkrik, tak ada pangeran, sepi hampa seperti di ruang angkasa. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara unjuk kabisah Saduga Seni SMK Negeri 2 Garut, saya nyatakan dengan ini dimulai. Ada momen pembagian katanya ya. Oke. Okay. Raden Alia Nabila Jasmina sebagai juara 2 lomba tari tradisional. Amelia Junior Nurjahra sebagai juara 2 lomba monolog. Pamas Azikra Fadila sebagai juara 2 lomba cipta lagu. Yang tadi saya sebutkan maju ke panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sutanto, SPD-MPD, ya sebagai Wakas Kesiswaan di SMK Negeri 2 Garut. Siswa-siswi perwakilan dari ekskul kuliah SMK Negeri 2 Garut, terima kasih. Kemudian yang saya cintai juga siswa-siswi yang tergabung dalam ekskul saya juga SMK Negeri 2 Garut. Saya mau baca ini karena tadi pagi kena ketik sedikit jadi mubazir kalau tidak dipakai. Maaf saja ya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara pentas seni Esa Kulikule Saduga SMK Negeri 2 Garut. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya sebagai pembina Esa Kulikule Seni SMK Negeri 2 Garut ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai acara pentas seni ini. Acara pentas seni ini merupakan program kegiatan yang dilakukan sebagai ajang unjuk kabisa anggota Saduga dengan moto dari kita dan untuk kita. Kegiatan pentas seni ini diselenggarakan agar pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dapat menjadi lebih terukur dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan tujuan utama dari pentas seni ini adalah sebagai ajang kreativitas dan pengembangan bakat dan minat siswa di SMK Negeri 2 Garut. Dan dalam acara pentas kali ini juga kami mengangkat tema menjadi. Ya, mungkin nanti Bapak Ketua akan menjelaskan kenapa memilih tema menjadi ini. Seperti hanya yang terima kasih Bapak Sutanto, Bapak Ketua sekali bahwa seni itu adalah bersifat mengandung nilai-nilai keindahan yang tidak boleh melupakan yang namanya norma-norma ya, atau nilai-nilai baik itu norma sosial, agama, budaya dan sebagainya. Dan melalui seni ini pula para siswa ini dipersatukan sama seperti ekskul yang lain ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 berkumpul dalam satu wadah ya, Esta Kulikule ya. Dan melalui kegiatan seni ini diharapkan siswa-siswi bebas berekspresi dan berkarya sesuai dengan keahliannya yang diminatinya. Harapan saya semoga acara ini dapat menjadi ajang kreativitas dan penyaluran bakat siswa-siswa SMK Negeri 2 Garut dan dapat meraih prestasi yang bisa membawa hak nama harum nama sekolah kita SMK Negeri 2 Garut. Kegiatan ekskul ini terdiri dari beberapa bagian, namun dalam satu wadah, makanya disebut nyatu seni. Karena seni itu ada lima sebenarnya, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, dan seni sastra, puisi, prosa, pantun. Dan semuanya, Pak Tanto ini satu wadah, jadi alitisir, kurang kali. Tapi nanti ke depan mungkin ada pembina yang masing-masing memegang untuk tari, mungkin ada nanti yang lebih ahli, gitu ya, untuk mati, untuk vokal, untuk musik, dan sebagainya. Jadi ajang ini sebagai acara hiburan ya, sekaligus apresiasi dan kreativitas siswa ya, yang akan dipertunjukkan nanti diantaranya adalah seni musik, kemudian seni tari tradisional, ada tiga tarian, ada seni modern atau dance, ada monolog, ada juga drama dan ada puisi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai kata ya untuk mengisi kata sambutan ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Sutanto dan sebetulnya ini ada kata-kata untuk Bapak Kepala, Pak. Jadi untuk lebih memacu kreativitas dan semangat berlatih para siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler khususnya seni di SMK Negeri 2 Garut sebagai SMK PK Pusat Keunggulan. Jadi kami mengharapkan dukungan dan dorongan dari pihak sekolah dalam hal ini Bapak Kepala dalam hal penyediaan alat-alat seni gitu Pak. Karena kami itu belum satu pun. Pengennya saya itu ada angklung, ada gamelan, ada alat pen, drumbet, apapun lah yang bisa sekolah bantu untuk kami yang bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi dan pelatih yang betul-betul profesional atau ahli di bidangnya sehingga para siswa dan siswi betul-betul dapat dibimbing ke arah yang lebih benar dan baik dan dapat meraih prestasi yang membanggakan sekolah.
Jadi marilah kita tunjukkan kreativitas dan bakat siswa-siswi dalam acara pentas seni ini. Dan akhir kata, apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, semoga Anda dimaafkan. Terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan acara ini. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Garut yang saya hormati, Bapak Pembina dan Wakasek Kesiswaan yang saya hormati, para tamu undangan yang saya hormati, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Open House Saduga SMK Negeri 2 Garut. Salawat serta salam semoga terlalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk saya dapat menyampaikan sambutan ini. Sebagai ketua pelaksana, saya mengucapkan selamat datang di acara Open House Saduga Nyatu Seni SMK Negeri 2 Garut. Kemudian saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara ini sehingga yang insya Allah akan berjalan dengan lancar. Acara Open House ini merupakan salah satu program kerja tahunan ekstrakurikuler seni dan teater Saduga Nyatu Seni SMK Negeri 2 Garut yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya, yang dimana setiap kawan partisipasi yang bergabung dalam kegiatan berkesenian Saduga Nyatu Seni menampilkan bakatnya sekaligus sebagai bentuk kaderisasi anggota baru. Untuk temanya sendiri, tahun ini kami panitia memilih tema semi, alasannya yaitu semi bisa singkatan dari semi di era pandemi. Mungkin kurang lebih gitu. Adapun penampilan-penampilan yang akan ditampilkan di antaranya musik, puisi, monolog, seni musik, seni tari modern, dan tari tradisional. Untuk itu, kami pun berharap acara ini menjadi sarana bagi siswa-siswi untuk menggali kreativitas sedalam-dalamnya dalam hal yang positif. Hadirin yang berbahagia, kami sebagai panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan dalam kegiatan ini banyak yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam pangcian pangraksa berarti-arti seni sejarah ngabuah peranatan titis waris ini kalui sifat tahunan lewi merencang diri-diri anu sakiwali pek lurung tujuh ngaliwat ke pajajaran pengapa yang kurang anti padung dengan jengkusik napa nancikan pun sapu Thank you.
Berkembang di kota dan di desa.
Jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Orang-orang miskin masuk ke dalam tidur malam. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendela. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologi. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku programa gedung tersendiri. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayar. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah orang-orang miskin juga berasal dari Kiai Ibrahim, Jogja, 4 Februari 1976. Saya hanya bisa melakukannya ketika saya sendiri, seperti sekarang, ketika rumah kosong. Tidak gampang. Tidak gampang.
tapi mungkin lebih baik saya mulai dari ekonomi. Tiga saudara. Lihat, mereka sudah terus pindah pada lembar-lembar. Selembar jebol corak Cirebonan, meskipun mungkin selesai. Yang satu bernama Anjani, yang kedua bernama Gaya, dan yang ketiga Cawi. Sayalah yang melukisnya. Saya kira Anjani dan tiga temannya tahu mereka bukan lebih sekedar titik dan garis yang keluar dari cantik. Dan saya beruntung, burung-burung ini ada di sini. Pada Anjani, saya jadi hari warna merah selatan. Pada Baila, warna biru laut selatan. Dan cahaya begitu. Saya menyukai mereka. Sudah saya janjikan juga pada Anjani, kain ini tidak akan saya jual. Ia akan saya kenakan sendiri dan kelak akan diwariskan ke Nani. Ia akan menjadi kain pengganti yang digunakan untuk pengusap darah dari kepala jenazah. Sudah saatnya saya menceritakan sedikit tentang suami saya. Meskipun saya tak yakin saya dapat menyimpulkannya dengan baik. Mungkin kalian perlu tahu, suami saya yang sudah meninggal tak dimandikan. Jenazahnya tak perlu dimandikan. Begitu kata orang-orang tua, darah yang mengalir di pelipisnya biar saja begitu. Dan juga lubang-lubang yang diterobos dari kepalanya biar saja begitu. Itu yang menjadi saksi. Begitu kata orang-orang tua. Tiga Jumat sebelumnya ditembak mati di dekat markas makanan itu. Aku akan mencari Mim. Gitu katanya. Ia jarang sekali bercerita apa yang terungkap dari mimpi. Maka pada malam itu saya tak begitu peduli ketika ia keluar rumah. Saya mencoba untuk tidak berprasangka buruk. Kemudian semalam saya tidur di makam wali. Dan kemudian mimpi itu datang. Menakutkan. Thank you.
saya diam. Ada rasa marah dalam hati. Karena saya merasa saya tidak termasuk dalam kelompok yang ia sebut sebagai kami. Kemudian saya mulai berpikir, akan ada beberapa orang yang mati demi orang yang hidup dan akan mati di tempat dan sisi yang berbeda. Suami saya, laki-laki yang di sebelah saya itu makin tak ingin saya kenali. Mungkin Jin tak bersalah. Saya sakit hati. Sebenarnya saya tidak kenal betul dengan laki-laki itu. Ya, suami saya. Kami waktu itu dinikahkan dengan cara yang sederhana, tapi rasanya penting benar hari itu. Kami menikah setelah ia keluar dari penjara di Tegal. Itu tahun 1934. Ia dituduh menghasut-hasut buru kereta api. Ia memang kawan saya, tapi umurnya berbeda jauh. Ketika ia keluar dari penjara, esoknya ia datang ke rumah orang tua saya. Saya tak begitu mengenalinya. Saya hanya mengenalinya ketika ia sering keluar dan bertamu ke rumah kami. Ia selalu dipanggil Jen. Pastinya baru. Iya, orang pergerakan yang baik. Begitu kata ayah tentang suami saya. Apakah saya mengenalnya betul setelah kami kawin? Saya tidak tahu. Dia tak banyak bicara. Tapi ia suami yang bertanggung jawab, ia tak pernah menelantarkan anak istrinya. Ia menjadi pegawai administrasi sekolah di kantor itu. Sampai kami punya nani. Sampai kami bisa mengibarkan bendera merah putih di depan rumah. Dan kemudian, sampai pasukan Jepang datang dan kota kami kembali diduduki. Tiga Jumat sebelum ia ditembak mati. Pada tanggal ke-14 di bulan puasa. Saya melihat seorang laki-laki berdiri. Mengamati kamar saya. Wajahnya yang begitu kecil. Yang dibalut dengan kantong. Ada berbaring pas di kedua matanya. Tubuhnya yang tinggi tampak tipis. Ia terus saja memandangi kamar ini. Saya ketakutan. Ketika saya ceritakan kepada suami saya, kota ini ketakutan. Semuanya sedang merasa diawasi musuh.
ngawasin kemana-mana. Dan ia bertopeng. Topeng itu teror, Supri. Dan teror itu topeng. Keesokan pagi, pukul 7 pagi, tepat di depan rumah saya, di belakang pagar rumah saya, ia kembali datang dan berdiri. Ia terus saja memandangi rumah ini, terus saja memandangi pintu rumah saya dengan mata yang tajam dan tak lupa topeng yang ia kenakan. Saya terus merasa ketakutan. Setelah itu, orang bertopeng itu tiba-tiba muncul di tengah rumah. Hanya sebentar. Semenit kemudian, tiba-tiba pasukan Belanda datang dan mendobrak abrik. Ia datang, menyepak pintu kamar, menendang meja dan kursi. Ia menerobos ke kamar tempat suami saya menyendiri. Dan kemudian orang bertopeng itu tetap saja berdiri. Para tentara Belanda pun sedang mencari suami saya. Tapi setelah setengah jam mereka mencari dan mendobrak abrik rumah kami, sia-sia mereka tak menemukan suami saya. Dan kemudian orang bertopeng itu menunjuk ke sudut kamar. Di bawah pohon keranji asam itu dapat suami saya yang sedang duduk. Yang terlihat sedang tidak terjadi apa-apa. Ia hanya melamun dan diam. Kemudian 5 prajurit tentara menggusurnya. 3 orang prajurit menarik tangannya, kemudian tangannya diikat. Diikat satu persatu, kemudian dinaikkan ke atas truk. Saya menangis. Tapi saya melihat Mas Jen memandangi tubuh ini dengan rasa kecewa. Mengapa saya menangis? Sejak itu suami saya tak pulang lagi. Suami saya tak kembali. Yang kembali hanyalah seseorang yang berkulit hitam dengan bayonet, kemudian menunjuk pada saya. Suami nyonya orang komunis. Kemudian, orang berkulit hitam itu menyobek gambar Bung Karno dengan bayonet. Menobrak pergi kamar tempat suami saya menyendiri. Saya bingung, takutan dan sendirian. Kemudian, pada esok pagi, ada seseorang datang. Ia tak sempat memperkenalkan dirinya siapa dan dari mana. Ia hanya bilang, kemudian saya terdiam.
saya terbiar. Saya sakit hati. Lalu saya menunjuk ke tubuh yang penuh darah. Suami saya ditembak mati. Tembakan itu pas pada kepala suami saya. Ada 30 yang menerobos. Ia sudah tak bernyawa. Sekian dari kami, terima kasih. Menangisi keadaan kami yang sudah terlalu makam dan menangisi tata polosnya kami dan kami orang yang bertanggung jawab kesusahan atau mereka tidak dengan keadaan kami. Betapa polosnya. Mengapa kebunan ini selalu terulang dalam lagi? Mengapa kami terpakai oleh nyanyi palsu? Itu salah Pak Raja. Raja-raja itu dinamakan ke bawah. Banyak keluarga yang menganggur. Boleh dia semakin apa keluarganya? Uang dari mana yang digunakan untuk biaya hidup? Untuk sekolah? Mereka menyuruh anaknya bekerja. Sedangkan yang dewasa tertidur, melenggang, ketawa. Ini tidak miliknya. Siapa? Masih kecil.
Bagaimana kalau mereka sakit? Siapa yang menyesalkan? Orang tua? Itu salah para raja! Raja-raja itu tidak mati bawah! Wahai para raja yang sedang duduk di singgah sana yang indah itu, dengarkanlah firman kami yang mungkin sudah sabar karena sedihnya kami menjerit. Tolong kami, bantulah kami, kami berpaksa. Jangan ngobrol janji. Thank you.
남의 오마스로 달라가는 맛집 다름들 My kimchi so delicious, need a Michelin That yogurt in your mouth, walk out cook, cook, which is your mouth, boy Touch your toes, then drop it low, to your core, that bowl, go pink, yeah
kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Sebagai satu tanda cinta untuknya. Ada tiga sahabat yang sedang mengerjakan tugas bersama di rumah. Ketika sedang mengerjakan tugas, mereka mendapat informasi dari grup chat kelas. Ya udah, hati-hati.
Berjalan sangat lambat bagi Nayu. Hari demi hari ia lewati dengan segala kebosanan. Dua minggu libur karena pandemi bukanlah suatu momen menyenangkan bagi Nayu. Keadaan pandemi yang semakin parah dan penyebaran virus yang semakin meningkat membuat semua merasa cemas. Dan kemudian sekolah harus dilakukan secara online. Terserah deh.
semakin memburuk. Meskipun sudah 3 bulan waktu berjalan, tapi masih belum ada tanda-tanda membaik. Hampir seluruh masyarakat merasakan dampak dari virus COVID ini. Semenjak keadaan semakin tak terkendali, ekonomi pun mulai semakin sulit. Mulai banyak pekerja yang di-PHK karena virus ini. Keadaan ini merupakan ujian yang cukup berat bagi keluarga Naya. Kecerobohan Putri ketika keluar rumah adalah petaka bagi dirinya dan keluarganya. Dirinya tak mempedulikan lingkungan di sekitarnya. Ia merasa tidak akan terjadi apapun. Karena kecerobohan itu, ia terjangkit virus COVID-19.
Di rumah Putri. Kemudian Pak Hari keluar hasil tes bahwa Putri dan Pak Edi dinyatakan positif COVID-19. Dan mereka melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Namun pada akhirnya keadaan Pak Edi semakin memburuk, berbeda dengan Putri yang hampir sembuh total. Thank you.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bye.